sono bocah. Dong, ngapain lu kemari? Mendingan no sekolah. Berani-beraninya ke markas kita, hah? Bos, gimana bos? Ajak main. Ajak main. Beres bos. Mulai tahu potongan apa nih, hah? Wah, bos, 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 Anak kecil, lu tunggu pembalasan gua. Gua bakal bikin perhitungan sama lu. Habis lu. Cepet. Sama premannya. Masya Allah, Bang. Ya udah, kita bawa bapak ya buat diobatin ya, Juna. Yuk, kita bawa ke rumah nenek. Ih, jangan. Lah, terus gimana? Bawa ke... Penjahatnya kok pada jatuh? Di mana ya superhero ya? Jangan! Waduh! Aman gak dia? Ampun! Saya nggak masalah. Ampun, Pak. Saya dapat telepon kalau superhero diculik. Apakah kamu tahu kejadiannya? Oh iya, Pak. Saya tahu. Makanya saya datang ke sini. Ini penjahat. Saya jatuhin, Pak. Tapi di mana ya superhero? Sebenarnya kamu ini siapa? Oh, saya, Pak. Kalau saya tuh Super Dodit. Asistennya superhero. Hebat sekali kamu. Bisa melumpuhkan penjahat ini semua. Penjahat dong, kecil, Pak. Bang, kenapa bisa begini sih, Bang, jadinya? Bang, bangun, Bang. Pak, bangun, Pak. Pak. Alhamdulillah. Apa-apa, Bang? Bapak ada di sini sih. Tadi kan bapak dibawa penjahat. Iya, Bang. Iya. Bapak baru ingat. Pasti Juna yang nolongin bapak ya. Emang anak pinter, Juna. Anak kebanggaan bapak. Deh, jangan pada nangis. Lagian bapak udah gak kenapa-napa kok. Oh iya, sekarang ini kalian pulang. Nanti nenek sarong nyariin lagi. Gak mau. Juna maunya nemuin sama bapak aja. Udah dong, jangan pada sedih. Kan bapak udah bilang, bapak gak apa-apa. Ye, pulang ya, say. Iya, Bang. Pada kumpul. Ada apaan nih? Dek,